potensi dari partisipasi sekolah-sekolah tersebut dalam beberapa kegiatan lomba. Ya biasanya jorong umum. Jadi kita jadi IFKP ini jadi ajang untuk eksistensi dan kompetisi secara sportif. Nah, yang terbaik yang terbaik. Dan itu berarti tempatnya di mana tuh? Di kampus. Di kampus, Pak. Makanya ada 162. So it will be a huge event. So we have to be proud, ya. Karena itu dari Mamuka UI. Ya, makanya saya sudah minta juga Okta, tolong diambilkan setiap stakeholder dari karena banyak warganya di pesertanya di kampus 1, kampus 2, Pak, ini berarti di kepake ya, dua kampus ini karena kita mau perjalanan kampus UI. Iya, utang kita audiensi kan anak SMA. Iya, promosi ya, future market gitu loh. Kalau di bisnis ini calon customer ada SMA, ada SMP. Yes, ada SMP, ada SMA. So this is our good opportunity. Ini juga memberikan benefit bagi kampus dalam sosialisasi. Diuntungkan oleh mitra, pasti apa kita mendukung kalau demikian. Ya, dukungannya secara kayak dia sarana prasarana ya, kebetulan support beliau kalau perlu itu bagus. Kemarin tidaknya juga tidak ya kemarin hadir. Diri nomor satu bisa. Kerja sama siapa? Yang kemarin udah di Spora itu. Mudah-mudahan kampus kami tertemu dengan permatu mendapatkan sesuatu. Karena saya punya banyak sekali program, Pak, ya Bu, ya. Saya juga tegur teman-teman protokol. Kan banyak divisi kan di sini gitu loh. Digital marketing, digital entrepreneurship, banyak banget lah opportunity yang saya bisa bantu teman-teman kayak masuk ke Google, maksudnya untuk sinergi studi, Pak, di dunia industri. Dan kebetulan di sini, Pak, saya pernah jadi tenaga ahli di Kemendikbud, di media dan komunikasi. Saya kuliah lagi di SMA, jadi saya udah semoga ini bismillah baik kan, sama niat baik insyaallah. Dan insyaallah Wukuf juga akan di iya. Wukuf yang di mana tempatnya nanti? Itu di kampus juga. Juga. Mau di luar atau di mana? Nah, itu nanti kita bahas lagi. Karena akan membludak pesertanya. Senang bisa bersilaturahmi. Tinggal gua silakan sekarang. Mari. Kak Dimas.